gitu adek, ya Allah jam segini waktu tidur siang. Ya abis lah waktu aku kalau misalnya ke kakak duluan kan belum kantin. Emang sore abis sholat asar kamu nggak bisa? Kamu belum sholat zuhur loh. Kata siapa? Emang kamu ngeliatin aku? Ini sekarang jam 12, waktu sholat zuhur, azan zuhur sekarang. Lah tadi kita tidur siang, itu jam 1. Iya dong. Kan ibu cuma pengen topiknya yang mulia, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Kami dari kelompok pertama satu A akan menampilkan drama yang dibintangi oleh Siti Alfia. Menonak hanya di apakah dia bisa membawakan drama tanpa naskah? Jangan kemana-mana, hanya di PSA. Oke. Masuk Alfia. Merdeka. Alhamdulillah. Oh, tahu aku dari mana ya, Ibu? Abi, langsung aja ya. Ibu udah penasaran banget sama keputusan kamu. Jadi gimana keputusan kamu? Keputusan apa, Ibu? Ini pekerjaan yang mulia loh, Nak. Menjadi dokter itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kamu menolong banyak orang, Abi. Daripada kamu terbang gak jelas di atas sana jadi pilot, mending kamu jadi dokter. Loh, aku iya, gak mau jadi dokter. Kenapa? Nanti kena darah. Ya emang kamu gak punya darah, darah loh, kan gak kebuka tadi. Ya tapi kan jadi dokter itu menolong banyak orang, Alfi. Daripada kamu terbang gak jelas jadi pilot. Pilot juga nolong orang. Apa? Terbangin orang loh. Nih, kalau misalnya pesawatnya jatuh kecelakaan, dokter yang urusin, bukan pilot. Pilotnya juga mati. Loh, kan yang penting nolong orang. Nolong kayak gimana sih? Kan ibu cuma pengen topiknya yang mulia, ya kan? Tapi ibu pengennya kamu jadi dokter. Keluarga kita itu sejarahnya turun-menurun jadi dokter. Ayah kamu dokter, ibu kamu dokter. Masa kamu jadi pilot? Loh, biar kece. Ya enggak dong. Harusnya kamu tuh ikut kemauan ibu kamu, Alfie. Ini sini ngadep ayah kamu. Ayo, dia pasti marah kalau kamu jadi pilot. Masa iya sih? Iya dong. Ini dia nih. Nolot diri tadi. Nolot diri. Apa nih? Gimana jam berapa? Tahu kan ketetapannya kalau mau ke kantin jam berapa? Loh, kantin sih? Kan aku habis dari kopet. Ya, ini tempat apa? Kantin kan? Gimana? Kan sudah disosialisasikan. Gimana sih? Berarti gak sih, Dek? Gak jelas banget, udah ada kelas ngocel lagi. Tahu. Loh, iya. Kamu gak dengar peraturan, bukannya disosialisasikan, ha? Kapan gak konsosialisasikan? Ini jam tidur siang, adek. Enggak, kakak aja gak tidur, ngapain nyuruh aku tidur? Kita istimewa, ade ya Allah. Kamu istimewa, kamu ngomelin aku. Ya kamu tiba-tiba ngelanggar aturan, gimana gak panas kakak? Ya lapar. Ya kan lapar doang. Bisa nanti sore juga bisa. Lo kalau mati tiba-tiba kan kena lapar gimana? Ya udah, makan kerang. Bisa kan izin dulu? Bisa kan? Lo kan kakak istimewa. Kan ada yang lain. Mana? Makanya kamu tuh cari gitu, ade ya Allah jam segini waktu tidur siang. Ya abis lah waktu aku kalau misalnya ke kakak duluan kan belum kantin. Emang sore abis sholat asar kamu nggak bisa? Kamu belum sholat zuhur loh. Kata siapa? Emang kamu ngeliatin aku? Ini sekarang jam 12, waktu sholat zuhur, azan zuhur sekarang. Lah tadi kan tidur siang itu jam 1. Ya kamu sholat zuhur dulu terus tidur siang. Lah ya udah kan nanti abis dari kantin bisa sholat siang. Sholat zuhur. Nah lo. Ya udah ini gimana? Sholat zuhur harus berjamaah. Ya udah ini mau diapain? Biar dapat penerangan dari Allah ya, Ade ya. Nanti ke kantinnya. Terang. Ustaz.
Nih, kalau gua jadi angkatan 2 mah jadi. Oke. Ya, jelas. Mari kita evaluasi. Bagaimana penampilan kalian? Khususnya tidak tahu kita di semua. Bayangin gua enggak tahu apa-apa. Ya, debak sih dia ngocol ngocol gitu. Ya, masuk sih emosinya. Iya. Nyambung kayak nih. Kontranya dapat banget kontranya. Emosinya air ya. Iya. Nah, kita ngomong gimana? Kamu tahu enggak apa-apa? Enggak tahu. Tiba-tiba jadi anak, tiba-tiba jadi adik. Remisi ngapain sih? Tahu enggak? Ah, remisi. Ya, yang pertama pokoknya jadi anak yang selalu ditentang. Harus ngikutin kemana orang tua, orang pengen jadi pilot kok tiba-tiba jadi dokter, gak tahu takut darah gitu kan ya. Nah abis itu tiba-tiba jadi ada kelas, jadi janitral kepen... Ya ngomong! Enggak, jadi ada kelas yang selalu dimaki-maki oleh kakak kelas, padahal cuma ke kantinnya teh lapar, ini kakaknya sosokan banget. Pasti maju kan. Kakak kelasnya selalu benar ya? So iya emang. Oke, keseluruhan gimana kira-kira akan berhubung tenang ini? Oke. Lebih banyak emosinya sih ya. Apalagi Dian ya. Keras banget. Ini tangan saya udah dingin sebenarnya ya. Ya jadi. Ini Jan ketinggalan marah-marah enggak jadi. Iya. Hah? Ya, nervous banget sih. Oke. Keseluruhannya keren. Kalian memang berbakat. Tiga kali benar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.